Halo, rekan-rekan UMKM. Satu teori dasar mengatakan bahwasanya kenyamanan adalah musuh daripada pertumbuhan. So, ketika Anda ingin bertumbuh, jauhilah apa yang namanya kenyamanan. Salah satunya adalah seberapa usia Anda, Anda harus belajar. Karena ketika Anda terus belajar, Anda mengupgrade kemampuan Anda untuk bertahan, minimal untuk bertahan. Anda harus tahu apa yang namanya marketing, branding, selling, dan yang tidak kalah penting adalah bangunlah apa yang namanya digital aset, aset digital. Saya Gede Neswantoro Susila, coach kelas seni, jayalah Nusantara, sukses luar biasa untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.